Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man ittaba'ahu dhamma ba'd. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahan laka fatham mubina liyakhir mantaqan dan wa ta'akhir yutim man ya'mul ala kuih halika surat al-mustaqimah. Para ulama hadirin yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah yang telah hadirkan kita di tempat ini dengan sekian banyak, sekian juta, bahkan sekian miliar para malaikat. Mudah-mudahan Allah terima dari pertemuan kita ini. Kita merencanakan pertemuan nanti sampai hari Ahad. Tapi qadarullah masya'al fa'al. Kita sudah bermusyawarah tadi juga hubungan dengan pemerintah kita. Maka sehubungan dengan wabah yang banyak tersebar sekarang ini, maka mereka minta agar kita selesaikan pertemuan kita sampai hari ini. Arahan daripada para masyayikh kita nanti beliau akan arahkan insyaallah senantiasa dalam menjalankan ini dakwah ketaatan kepada ketaatan Rasul kepada orang tua kita. Juga di setiap negara kita tidak akan bertentangan peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut, termasuk beliau sendiri di India sana. Hadirin yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, kita tetap ingin bagaimana pertemuan berlanjut sebagaimana Nabi dan para sahabat ingin, bagaimana masuknya mereka ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kembali pada tahun tersebut sehingga tahun depannya baru dikerjakan. Ini semua dari sejarah dan sejarah dan sejarah. Maka dengan subhanahu wa ta'ala, jadi insya Allah selesai daripada ilan saya ini, nanti beliau akan memberikan bayan nasihat bahwasanya daripada pemerintah kita minta agar pertemuan kita dicukupkan sampai hari ini. Maka kita menghargai keputusan daripada pemerintah kita. Dan beliau katakan tadi, kita bersyukur di Indonesia ini bahwasanya pemerintah-pemerintah di seluruh dunia yang paling banyak mendukung dakwahnya adalah pemerintah kita hari ini. Banyak di sekian tahun berjalan-berjalan, dan bahkan di awal daripada ini pertemuan, baik gubernur, bupati, kapolda, begitu pula kapolres dan semuanya memberikan dukungan. Bahkan mereka ikut mengirimkan orang-orang untuk kerjasama dalam membangun ini tenda dari sini. Nah, hati subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur dan bersyukur. Kabir keadaan demikian yang terjadi tadi, kita serahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan kita kepada masyayikh kita dalam ini kerja dakwah, bukan maunya sendiri, kita ikuti. Maka insya Allah, hadim Allah, beliau akan memberikan bayan nasihat kepada kita. Kemudian nanti jamaah-jamaah yang sudah terbentuk, maka akan berangkat masing-masing jamaah itu sesuai dengan rutnya, tujuan mereka masing-masing, supaya berangkat sendiri-sendiri pada tempat ini secepatnya lebih bagus. Maka kita akan berangkatkan ke tempat turut-turut yang di masing-masing. Yang belum ada jamaahnya, maka cepat-cepat ke tempat tasyil untuk mengatur jamaah tersebut. Kemudian hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bubar tidak segera, tidak langsung habis ini semuanya sehingga gerobokan, tidak. Tapi perlahan-lahan, yang mampu sekarang-sekarang ini kita inginkan. Kemudian nanti sore hari ataupun malam hari, sampai nanti insya Allah pertemuan kita di sini, kepulangan kita untuk meninggalkan tempat ini bisa berjalan dengan tertib. Ini hadirin yang Allah arahan daripada masyarakat kita. Dan kita tetap berharap bahwa kerja bukan hanya istimewa adalah sarana untuk kita buat kerja. Setelah ini bagaimana, walaupun dengan bayan singkat, doa nanti supaya Allah hilangkan bala daripada negeri kita ini, dan jamaah tetap akan diberangkatkan. Kita berharap agar presiden, para menteri dan semua masyarakat Indonesia mereka ikut dalam kerja dakwah, bahkan Indonesia menjadi Madinah Munawwarah. Ini yang kita inginkan. Maka insyaallah nanti kita akan atur keberangkatan kawan-kawan tersebut. Begitu pula nanti kita jangan bersedih, ini semua ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh bersedih tapi kita terima qadarullahu wa masya'afa. Silakan kita akan dengar daripada bayan beliau, arahan beliau, nanti kita akan doa bersama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا احسان اللہ پاک کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن ہمارے لئے نازل ہوا رہبری کے لئے. اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں،
Nahmadu wa nusallim wa nusallim wa ala rasulil karim wa ala ahli wa sahabihi ajma'in. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan kenikmatan yang diberikan kepada kita sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agama Islam, ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah banyak kenikmatan yang lain lagi termasuk usaha agama Allah berikan kepada kita. Maka setiap waktu daripada kehidupan kita dihujani begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini. Har aadmi ki taraf Allah ki taraf se do cheezein aati hain. एक उसकी नेमतें आती हैं, एक अल्लाह ताला के अहकामात आते हैं बंदों की तरफ. ये दो चीजें हमेशा अल्लाह की तरफ से आती रहती है, एक अल्लाह की नेमतें, एक अल्लाह ताला के अहकाम. अल्लाह की नेमतों के जवाब में उसका शुक्र करना है, नेमतों की कदर करनी है, नेमतों को उसकी सही जगह पर खर्च करना है. और जो अल्लाह ताला के अहकामात हमारी तरफ आ रहे हैं उन अहकामात को अपनी जिंदगी में जान माल से इखलास के साथ पूरे करना है. Ada dua yang senantiasa datang kepada hamba setiap hari ini. Pertama nikmat-nikmat Allah, yang kedua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari daripada kehidupan kita sekian banyak nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Dan itu kenikmatan kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seiring dengan datangnya nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari, ada perintah-perintah Allah kepada kita. Jadi itu nikmat, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kenikmatan akan semakin hari semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lekin hota ye hai ke nematon ke aane ki wajah se Allah taala ke ahkamat ko banda bhul jata hai, balki Allah ke nafarmani bhi karta hai, hukm toot jate hain. Ye baat achhi nahi hai. Ye deen ki mehnat aur deen ki daawat isi wajah se hai ke hamari zindagi Allah taala ke hukmon ke mutabik guzre. और जो नेमतें अल्लाह ताला हमें देवे, जान की, माल की, औलाद की, तंदुरुस्ती की, जो नेमतें आवे वो नेमतें अल्लाह ताला की रजामंदी वाले रास्ते पर खर्च हो. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, रब्बे आइन्नी अला जिक्रे का व शुक्रे का व हुस्न इबादतिक. ए खुदा मेरे, ए अल्लाह मेरी मदद कर तेरे जिक्र पर कि मैं तो मेरा जाकिर बनूं, तेरे हुक्मों का पूरा करने वाला बनूं, और मेरी मदद कर तेरे शुक्र पर कि तेरी नेमतों पर मैं शाकिर बनूं. यह मसलून दुआ नमाजों के बाद पढ़ी जाती है. वो इसी वजह से है कि हमारी तरफ अल्लाह ताला के अहकामात भी आते हैं रोज और नेमतें भी आती है. इसलिए अल्लाह की मदद मांग कर अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म वाली और जिंदगी को नेमतों में शुक्र वाली बनाना है. सिटिंग नेमत निमरतंग पर हम, tapi itu kenikmatan bukan disyukuri oleh itu hamba. Maka itu nikmat kadang-kadang digunakan justru untuk melantang hukum-hukum Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sama sekali tidak benar, yang dilarang oleh Allah. Jadi kenikmatan dari tempat kita hendaklah kita silakan kita nikmati, tapi kita syukuri dan kita gunakan untuk mentaati perintah Allah. Setiap satu dunia ada perintah Allah. Apa perintah Allah saat nikmat ini datang? Maka hadirin Allah, begitu pula yang dimaksud dengan dakwah dan tabligh yang kita kerjakan sekarang, keluar dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, tujuannya ke sana. Bagaimana setiap saat kita syukuri itu nikmat daripada Allah dan kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, al-zikrika, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk ketaatan pada Allah dan juga kita gunakan harta kita, diri kita, anak-anak kita, istri kita, kebolehan-kebolehan yang Allah berikan pada kita adalah untuk membangun ini agama di setiap tempat. Inilah kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Bagaimana kita senantiasa gunakan itu nikmat adalah untuk mentaati perintah Allah, kita syukuri, kita taati dan kita gunakan, kita berjuangkan ini agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa dan mendoa agar senantiasa kita diberikan taufik untuk menggunakan itu nikmat. Maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada sahabat, baca ini doa jangan lupa setiap hari, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, baca wahai Mu'adz, baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mentaati perintah-Mu dan juga mensyukuri nikmat-Mu dan memperbaiki ibadah kepada Engkau. Dusri baat ye hai, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, کہ دنیا اللہ نے تمہارے لئے پیدا کر دی ہے. دنیا کا سونا چاندی تمام چیزیں بنی آدم کے لئے ہے, لیکن بنی آدم کس کے لئے ہے؟ کہ بنی آدم اور انسان جو ہے اللہ نے اس کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے, اور آخرت بنانے کے لئے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے.
Selanjutnya Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan arahan, inna dunya khalaqat lakum wa innakum khuluqtum lil akhirah. Sesungguhnya dunia emas, perak, begitu pula kebun, semua kenikmatan dunia ini Allah ciptakan untuk kalian. Khalaqat lakum wa innakum khuluqtum lil akhirah, sedangkan kalian diciptakan telah untuk kehidupan akhirat. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan, tapi dijadikan sarana untuk kebahagiaan di akhirat sana. دنیا کی زندگی کی گزارے کے لیے دنیا کے اسباب دیے ہیں، کھانا پینا، کپڑا، مال، دولت، اولاد، یہ آخرت کے لیے، آخرت بنانے کے لیے اللہ نے جو سامان دیا ہے وہ سب سے پہلے ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر ایمان کہ جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دیتا. دوسری چیز آخرت بنانے کے لیے وہ عبادت ہے کہ اپنی زندگی عبادت والی بنائی جائے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو عبادت کے لیے بنایا ہے. Untuk kehidupan kita di dunia ini, maka sarannya adalah Allah berikan kepada kita makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Untuk kita gunakan dalam kehidupan di dunia ini, kita makan, kita minum, berpakaian, punya rumah, dan lain sebagainya. Tapi untuk kebahagiaan di akhirat, maka sarana untuk kebahagiaan di akhirat adalah pertama iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana iman kita hujamkan, yakin kita hanya kepada Allah, la ilaha illallah, tanamkan. Kemudian yang kedua, amal soleh, kita laksanakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sarana untuk kehidupan di akhirat. عبادت صحیح کرنے کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے، علم سیکھنا ضروری ہے. جب تک علم نہیں ہوگا عبادت غلط رہے گی، اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر کے دین سیکھا جاتا ہے، علم سیکھا جاتا ہے، اور اپنی زندگی اللہ کے حکم والی، اطاعت والی بنائی جاتی ہے. Jadi kita beriman, kemudian kita beribadah, dan untuk memperbaiki atau membetulkan ibadah kita agar terima di sisi Allah, hendaklah kita belajar dan belajar. Karena kalau orang tadi belajar, kalau orang terima amalkan agama dengan dorongan iman, tapi dia tidak belajar, tidak mau melaksanakan bagaimana melaksanakan hukum Allah dengan benar, maka dia bukan taat pada Allah, bahkan dia akan berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan amal dia tidak akan diterima oleh Allah. Jadi bagaimana untuk memperbaiki ibadah kita tadi dengan Allah, selain iman kita betulkan, juga ibadah kita nak ikut cara yang diajarkan oleh belajar. Apa bagaimana cara mengerjakan sesuai ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tisri zid ki hamari akhlaq, hamari adat aisi ban jaye ke ek taraf Allah bhi razi ho jave, Allah ke bande bhi razi ho jave. Allah taala ne humko hukm diya hai insaaf karne ka, ehsaan karne ka. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. انصاف سے رہو، احسان سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند کرو، اور اس سے آگے کہ دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اپنی جان مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. اور یہ سارا کا سارا آخرت بنانے کے لیے ہے، دنیا میں ناموری پیدا کرنے کے لیے نہیں. جن کی تکرجا کا نہیں تو عمل عمل تر اس لیے بلاجان بغیر علم اللہ لجر کا نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تکرجا کا سما تما تھا منچاری ربو اللہ سبحانہ و تعالی. Kemudian harta atau sarana yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat baik, berbuat baik kepada orang lain. Wasin kam asal laik, berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Maka harta atau nikmat yang Allah berikan kepada kita, selain kita gunakan untuk mendekatkan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, membawa ni agama, juga hendaklah kita gunakan untuk berbuat baik kepada membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal-amal yang akan membuat kita bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, selain kita beriman, beribadah, belajar ilmu agama, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ikhlas, tapi juga kita berbagi itu nikmat untuk kita bagi-bagi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Isi niat kerok, ke insyaallah zindagi isi tara guzani hai. Maka tuan-tuan niat insyaallah akan mengarungi kehidupan saya di dunia dengan sifat yang diajarkan tadi. Insyaallah. Doa sama-sama insyaallah. Doa hogi terus ke bawah istimewa khatam hai. Jadi doa, nanti setelah doa ini selesai istimewa kita. Jadi yang sudah ada rutnya masing-masing dari daerah silahkan berangkat, diatur berangkatan. Yang belum, nanti yang kepada tim tashkil insyaAllah. Durus syarif Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma zianna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bima huwa ahluhu. Wazil anbiya kullahum khaira. Wasalamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin.
العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا أبجل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أبجل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والعصمة من كل ذنب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا درا إلا كشفته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمهن والفتن عن بلادنا هذه خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. Assalamualaikum. Enggak sama siapa, apa insyaallah. Sekali lagi yang sudah jangan tenang. Tenang Pak. Nah, kita biasakan tenang, jangan ribut-ribut, Nabi tidak suka. Jadi sekali lagi yang tadi jamaah sudah terbentuk sebagai diberangkatkan, yang lain-lain juga diatur untuk perubahan tiket dan sebagainya. Khusus yang dari Makassar silakan berangkat, atau untuk khidmat kawan-kawan yang sini. Boleh kalau bisa sekarang ini, atau asar atau maghrib atau besok, secepatnya kita tinggalkan ini tempat insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka. Tidak ada musyafahah, Pak. Cukup memandang beliau sudah cukup. Cukup memandang beliau insyaallah. Nanti setiap provinsi kumpul provinsi masing-masing Pak untuk mengatur bagaimana kemudahan untuk keberangkatan nanti. Nah, jadi kita atur, nanti doa juga semoga Allah Subhanahu wa taala atas sebab hidayah, sebagaimana hidayah Allah berikan dengan kembalinya Nabi serta para sahabat waktu umrah tahun ke-6 Hijriah. Allah firman inna fatahnaka fathan mubina. Jadi kita sabar semoga tentu Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita kerja maqami yang kerja juga dakwah, tetap tadi jamaahnya dibentuk, yang belum dibentuk supaya dibentuk lagi terus masing-masing. Adalah.